Mantan istri Prabowo Subianto, Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto, masuk dalam tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyatakan, Titi bergabung dan ditempatkan di Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran. Selain Titi, ada juga sederet nama yang masuk dalam TKN Prabowo Gibran, seperti Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dan keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Pandu Patria Syahrir. Merespon hal tersebut, Prabowo Subianto tak mau berbicara banyak perihal keputusan Titi. Titi adalah putri keempat dari Presiden Soeharto. Titi dan Prabowo menikah pada 1983 lalu, namun keduanya bercerai pada tahun 1998. Titi Soeharto diketahui bukan lagi menjadi kader Partai Golkar dan memilih bergabung dengan Gerindra. Bergabungnya Titi ke Gerindra ini disambut baik, lantaran dapat berdampak positif terhadap partai. Bahkan Ketua Dewan Pemimpin Daerah Partai Gerindra DIY Danang Wahyu Broto bilang, kalau Titi akan maju menjadi DPR RI Dapil DIY. Namanya pun sudah terdaftar sebagai daftar caleg tetap Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Dana, bergabungnya Titi dapat menambah kekuatan Gerindra DIY untuk mendapat kursi DPR RI.